Masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan kabar terbaru dari sang juara dangdut The Academy Indosiar musim pertama, Lesti Kejora. Dikabarkan, biduan cantik asal Cianjur tersebut kembali akan merilis single terbarunya yang berduet langsung dengan sang raja dangdut tanah air, yakni Haji Rhoma Irama. Kabar tersebut langsung menjadi isu hangat di tengah-tengah para netizen saat ini. Informasi itu mulai viral di media sosial setelah single terbaru Lesti Kejora yang berjudul Sekali Seumur Hidup trending 1 di YouTube. Beragam komentar pun muncul di berbagai kalangan masyarakat saat ini, terutama para pecinta musik dangdut tanah air. Terlihat mereka sangat mendukung jika Lesti Kejora berkolaborasi dengan Rhoma Irama. Apalagi selama ini, Lesti digadang-gadang akan menjadi ratu dangdut Indonesia di masa yang akan datang. Kabar ini mulai berhembus kencang setelah salah satu akun TikTok dan Instagram menyebutkan bahwa Lesti Kejora dan Rhoma Irama akan segera mengeluarkan single duet perdana mereka dalam waktu dekat ini. Dalam video tersebut juga memperlihatkan Lesti Kejora dan Rhoma Irama tengah melakukan rekaman di salah satu studio yang tidak disebutkan tempatnya di mana. Beragam komentar pun muncul dalam unggahan tersebut. Para netizen pun tak ketinggalan mempertanyakan benar atau tidaknya video dan informasi itu. Namun sayangnya, pemilik dari akun tersebut tak menjawab secara pasti dan rinci akan pertanyaan dari netizen itu. Meskipun begitu, tak sedikit dari para netizen yang cukup mendukung jika Lesti dan Rhoma Irama berkolaborasi dalam sebuah lagu. Terlihat pula, mereka cukup antusias untuk menunggu single duet tersebut untuk dipublikasikan di ruang publik. Sampai saat ini, baik Lesti maupun Rhoma Irama belum menanggapi secara gamblang terkait kabar tersebut antara benar atau tidaknya. Namun yang pastinya, masyarakat Indonesia sangat mendukung jika duet tersebut dilakukan dan dipublikasikan segera. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezekinya berkah dan berlimpah.